lagi dandan buru-buru, mau ada kegiatan persit hari ini bersama dengan suami. Ya ampun, bangun jam 6 tetap aja ya banyak yang diurus. Dandannya tetap aja di mobil, ngurusin rambut, bikin susu, bersihin, rapiin tempat tidur, tetap aja gak kelar-kelar. Aduh, mama rempong. Oh, kamu rekam ya, aduh. Ayo, harus dandan kilat nih. Aduh, harus bisa kelar dalam waktu 10 menit. Waduh, ini tangan pegel-pegel ini. Aduh. Ekstra cepet karena nikah sama tentara, jadi langsung blok. Tapi banyak positifnya lah, ya nggak bang? Supaya dandannya nggak cemong-cemong, gimana ceritanya nih? Aduh, amang tahe itu, amang tahe deh keluar. Tak ya. Tahap selanjutnya ya nggak terlalu berjuga di tangan tangan suamiku yang ngambil video ini pegel juga ya. Ya ampun, demi mengambil video istrinya lagi dandan di mobil ada aja. Oke, tahap selanjutnya apa ya? Dandan cepet-cepet, jadi kalau ada waktu aja nanti baru dirapi-rapiin. Yang penting gak terlalu pucet dilihat ibu-ibu. Ibu-ibu komandan, ibu pusing. Kalau alis, apalagi kalau para wanita memiliki bulu alisnya tebal, jadi sebaiknya alisnya tuh disisir dulu sama maskara, jadi biar alisnya tetap terawat dan bisa tebal dan numbuh. Tahap selanjutnya, memakai shadow karena kuasnya ketinggalan, buru-buru gitu ya. Oke, pakai tangan pun jadi. Oh, memang kalau ada tangan udah paling bagus nih hasilnya. Dia nggak terlalu tebal, soft. Nah, jadi tips untuk dapat memakai eyeshadow dengan rapi ya kuasnya tangan aja, jari tangan. Habis itu baru dentar tangannya dibersihkan pakai tisu basah. Aduh, direkam, masih direkam ya? Supaya tangannya nggak bleber ke mana-mana, dibersihin dulu pakai tisu basah. Bedaknya satu merek tapi punya dua nomor, yang satu agak gelap, yang satu agak terang. Waduh, udah nyampe, udah masuk bus. Aduh, tolong bang. Aduh, kocak nih gitu. Aduh, bentar. Iya, mau buka kaca lagi, mau siap gerak, lihat. Aduh, lucu deh kalau masuk sini disambut dengan siap. Jadi kaca mobilnya dibuka. Jadi kalau lagi ibu pusitnya lagi dandan-dandan kan gak lucu. Aduh, aku ketawa. Ya Tuhan. Hey guys, ini bukan dibuat-buat ya. Ini bener-bener natural. Maksudnya ya itulah, menikah dengan tentara harus semuanya serba on time dan cepat. Ngeblow pun harus cepat. Ini ngeblow rambut sendiri nih. Ada lagi ya pembukaan kaca, pembukaan jendela. Kalau dalam keadaan buru-buru begini diminta tenang susah ya. Aduh, tenang. Gimana?
jalan mau tenang, jalan mobilnya ajut-ajutan. Aduh. Oh ya, tuh ya, aduh biasa katanya. Harus tetap enjoy lah, walaupun dalam keadaan apapun. New season, inilah salah satunya musim yang baru dengan kehidupan yang baru juga menjadi seorang istri tentara. Dan yang uniknya kalau masuk lingkungan ini ada sambutan dengan kata Wira Amur, artinya prajurit terbang. Prajurit terbang, wow, Wira Amur, bagus ya kata-katanya. Itu dari bahasa mana bang? Sanskerta. Oh, bahasa Sanskerta. Tuh, jadi teman-teman, kalau mau kasih nama yang unik-unik. Berdoa dulu sih yang pasti supaya Tuhan kasih wisdom, namanya yang bagus apa? Jadi unik gitu, beda dari yang lain. Wira Amur. Tuh. Joy Destiny, oh iya, nama barat. Aduh, kenapa jadi kenama sih? Ya, udah gak pucet. Tapi ada yang membuat mataku tidak bagus, berair terus. Jadi harus pakai eyeliner. Tapi tunggu sampai, karena takut kecolok matanya. Eyeliner ya guys, supaya matanya nggak sipit. Maklumlah, aku tuh kalau nggak pakai eyeliner tuh agak-agak sipit. Aduh, bisa tarik nafas. Ntar ya, tadi pakai apa maskara tuh di jalan nggak bisa maksimal karena goyang-goyang kan, jadi ajut-ajut, takut kecolok. Baik banget sih nih ya Bapak Cahyo Permono ini ngambil video istrinya. Aduh, akhirnya sudah selesai dandannya, walaupun sederhana tapi ya nggak terlihat pucet ya, harus disesuaikan, jangan juga sampai menyolok juga, entah nggak enak sama ibu yang lain. Pokoknya aku bersyukur bisa menjadi ibu persit sehingga bisa menjadi berkat. Amin 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 amin. Aku lanjutkan dulu kegiatanku hari ini, sampai ketemu nanti. Dah, Tuhan memberkati.